Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hidayah Media Official dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dilancarkan usahanya, serta diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Hidayah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang Tartibul Fatihah. Nah, dalam kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah pengantar Al-Fatihah dalam walimah tasmiyah. Pengantar Al-Fatihah dalam walimah tasmiyah. Dalam pemberian nama anak, syukuran pemberian nama anak, itu namanya walimah tasmiyah. Anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda-beda tartibul fatihahnya. Jadi inilah syukuran atau selamatan yang membedakan selamatan yang lainnya. Setiap selamatan itu masing-masing punya tartibul fatihahnya, termasuk walimah tasmiyah anak ini. Ada tartibul fatihahnya. Sebelum tawasul kita baca tartibul fatihahnya, niatnya, ikrarnya, inilah yang dinamakan tartibul fatihah. Maka dalam video ini yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, walimah tasmiyah anak laki-laki. Mohon disimak baik-baik, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum tawasul kita baca dulu nih Al-Fatihatu lil maulidil musamma. Sebutkan nama anaknya beserta bin orang tuanya. Ala niyati annallaha yaj'aluhu qurrata a'yunil linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam wali walidayhi wa qarabatihi walil muslimina wa yamunnu alaihi bisihati wal afiyah zahiran wa batinan wa yumsihu nas'an hasanan wa yahfajuhu min jami'il afati wal adiyati wal makruhati wa yarjukuhu rizqan halalan wa ilman nafi'an wa imanan rasikhan wa yaj'aluhu min ibadikas salihin al-hadinal muhtadina wa yuwaffiquhu likulli amalin salihin ala hadiniyati wa ala manawahu salihuna inda tasmiyati awladihim wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Nah, baca Al-Fatihah, kemudian setelah itu baru kita tawasul. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad illa hadratun nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Nah, kemudian di akhir tawasulnya baru kita sebut lagi tuh. Ada tuh di video sebelumnya sudah saya sampaikan baru cara memberi anak itu bagaimana. Ini hanya ikrar saja. Ini boleh dibaca sama orang tuanya yang punya anak ataupun yang memimpin acara atau yang memimpin tasyakurannya. Nah, kemudian berikut adalah untuk nama anak perempuan, walimah tasmiyah anak perempuan. Berbeda ini akan lebih sedikit. Mohon disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ala ismil mubaraki. Sebutin nama anaknya. Bin niyati annallaha yataqarramu alaiha bituril umri fi ta'atillahi wa rusulihi wa ya'aha ri'ayatan tammatau wa yahfazuha min syarri zamani wa syarri ahli zaman wa yu'iduha wa dhurriyataha minas syaitonir rajim wa yaj'aluha minallati ahsanat farjaha wa qamat bimas'uliyatiha wa yuwaffiquha illa siratil mustaqim ala hadihin niyati wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Nah, ini untuk perempuannya. Yang tadi untuk laki-lakinya. Ini penting nih bagi para pemimpin acara tasyukuran, ini harus mampu, harus hafal agar kita bisa membedakan mana ini tasyakuran walimatul hamil, mana ini tasyakuran pindahan rumah, mana ini tasyakuran walimah tasmiyah. Itu yang membedakannya adalah tartibul fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat.